dahulukan benda yang lebih utama, kadang-kadangnya pada kita lebih utama benda ni dalam ibadah. Tapi pada orang lain, lebih utama di sisi dia ibadah yang jenis lain. Itu maksudnya. Tapi kalau bertembung dalam satu masa di antara ibadah sunat dengan ibadah fardu, yang ni tidak syak lagi lah diutamakan yang fardu. Kan? Yang ni selain daripada tu, yang asalnya ibadah yang kita lakukan ini, dia ada masa dia dan tempoh dia, dan ada pada orang yang berbeza. Sebab tu, kalau kita tengok fiqhul awlawiyat ataupun awlawiyatul ibadat li sahabah, keutamaan para sahabat memilih ibadah ni berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadih ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan mereka ada yang mereka melaksanakan ibadah orang panggil mendahului yang utama, kan? Jadi taqdimul awlawiyat dalam ibadat, kita mendahulukan yang lebih utama ni, dia berbeza daripada orang ni kepada orang ni, kan? Sebab yang mendahulukan benda yang lebih utama, kadang-kadangnya pada kita lebih utama benda ni dalam ibadah. Tapi pada orang lain, lebih utama di sisi dia ibadah yang jenis lain. Itu maksudnya. Tapi kalau bertembung dalam satu masa di antara ibadah sunat dengan ibadah fardu, yang ni tidak syak lagi lah diutamakan yang fardu. Kan? Yang ni selain daripada tu, yang asalnya ibadah yang kita lakukan ini, dia ada masa dia dan tempoh dia, dan ada pada orang yang berbeza. Sebab tu, kalau kita tengok fiqhul awlawiyat ataupun awlawiyatul ibadat li sahabah, keutamaan para sahabat memilih ibadah ni berbeza. Dan tak sama, walaupun di kalangan mereka ni orang yang kuat beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama kita ambil satu riwayat daripada Abdurrahman bin Yazid. Dia kata, ma raaitu faqihan qattu aqalla sawman min Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqila lahu lima la tasum? قال إني أختار الصلاة على الصوم فإذا صمت ضعفت عن الصلاة. عبد الرحمن بن يزيد dia berkata, ini dia cerita tentang dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, wafat tahun 32 Hijrah. 32 Hijrah. Abdullah bin Mas'ud ni dia banyak lebih ibadah salat berbanding dengan puasa. Dan maksudnya, dia lebih membanyakkan ibadah sembahyang sunat berbanding dengan puasa sunat. Dan ini orang panggil sama-sama sunat ni. Tapi awlawiyat, keutamaan bagi dia, dia mendahulukan ibadah salat sunat berbanding dengan puasa sunat. Jadi ada orang tanya dia, faqila lahu lima la tasum? Kenapa engkau tak banyak berpuasa? Sebab ini sahabat Nabi, kan? Dia jawab, kata, inni akhtaru salata ala sawm, aku pilih
sembahyang sunat berbanding dengan puasa sunat. Sebab bagi diri aku, kalau aku puasa banyak, aku jadi lemah. Jadi apabila tenaga lemah, bukannya kata ibadat puasa saja yang menyebabkan kelemahan, ibadat lain pun akan jadi lemah. Ibadat sembahyang, ibadat sembahyang jadi lemah dengan sebab puasa. Ibadat baca Quran jadi lemah dengan sebab puasa. Ibadah berzikir jadi lemah dengan sebab puasa. Jadi Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaih, dia ambil kenyataan ini, kemudian dia buat penilaian dia, menilaikan kenyataan Abdullah bin Mas'ud. Kemungkinan dia kata ketika ini Abdullah bin Mas'ud ni orang yang dah usia dah meningkat. And, kalau semasa muda tu kemungkinan perkara ini tak terkeluar daripada kenyataan Abdullah bin Mas'ud. Kemungkinan apabila usia dia dah meningkat, usia dia makin tua, maka dia utamakan ibadah-ibadah yang sebegini, umpama solat sunat berbanding dengan puasa sunat. Kerana apabila disoalkan, dia menganggapkan puasa ini makin hari makin melemahkan kekuatan badan. Baik, jadi bermaknanya ada di kalangan para sahabat, mereka memilih ibadah-ibadah yang sunat itu mengikut orang panggil garisan yang mereka terasa pada diri mereka ni lebih diutamakan. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, Abu Sulaiman Ad-Darani bukannya sahabat Nabi, dia orang panggil min a'lamit tasawuf. Dia wafat tahun 215 Hijrah. Saya selalu apabila buat kenyataan ni, saya sebut tarikh wafat. Sebab boleh kita tahu mereka ni daripada korun yang keberapa. And, ni korun yang kedua, orang panggil tahun 215. And, Abu Sulaiman Ad-Darani, rahmatullahi ta'ala alaih, dia kata apa? Kullu man kana fi syai'in min at-tatawwu'i yaladzu bihi فجاء وقت فريضة فلم يقطع وقتها لذة التطوع فهو في تطوعه مخدوع. Abu Sulaiman Ad-Darani kata, setiap seseorang yang buat ibadat sunat, ya ladzu bihi, sedangkan dia terasa manis, terasa seronok tengah ada buat ibadat sunat. Kan? Contoh kita kata tengah ada baca Quran ni kan, tengah ada baca, makin seronok, makin jadi terasa manis dalam ibadah yang kita tengah ada baca tadi. Ataupun tengah kita berzikir. Tiba-tibanya, waktu yang kita tengah duk syok tadi, dia terasa orang panggil memberikan satu kan, kemanisan dalam ibadah tadi, saja waktu faridatin, tibanya masuk waktu fardu. Dah ni dah bertembung dah ni. And, kalau kita kata kita tengah ada berzikir tapi dah qamat dah, dah qamat dah. Dah imam nak angkat takbir dah. Falam yaqta' waqtaha lazzata at-tatawwu'i. Tibanya pada ketika tu dia tak boleh memotongkan keseronokan ibadat sunat tadi. Maknanya dia masih duk terasa macam kemanisan tu masih adanya lagi. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, fahuwa fi tatawu'ihi makhdu'un. Dia seorang tadi dalam ibadah sunat tadi tertipu. Fahuwa fi tatawu'ihi makhdu'un. Dah dianggapkan tertipu. Oleh kerana dah sudahnya utama pada ketika tu ialah ibadatul fara'id. Dah jadi utama lah. Walaupun kita nak kata, ya aku tengah ada kemanisan zikir tu makin salah kata makin mendekati diri kita. Ataupun tengah kita nak baca Quran ni tengah ada terasa macam satu benda yang menyentuhkan hati kita. Walaupun itu adalah perasaannya, sedangkan di waktu-waktu yang lain dituntutkan kita dalam ibadah tu sehingga sampai kepada makam tu.
Tapi walaupun dah sampaikan kepada makam tu, tibanya bertembungnya pada masa yang sama itu adalah ibadah fardu, maka kita buat contoh umpama imam dah angkat takbir dan sebagainya. Pada ketika tu kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahmatullahi alaih, fahuwa fi lazzati ibadatihi, itu tadi kemanisan ibadat tadi makhdu', tertipu. Dan ini orang panggil para ulama mengambil orang panggil contoh-contoh yang sebegitu untuk nak memberikan gambaran kepada kita bahawasanya mereka ni pilih ibadah yang lebih utama, tetapi yang utama itu apabila bertembung dengan fardu maka tidak syaknya lagi al-fara'id itu adalah awla summa awla. Kisah yang ketiga, Tariq bin Shihab. Tariq bin Shihab ni orang panggil sigarus sahabah. Sigarus sahabah ni dengan maknanya dia celak mata, dia nampak Nabi, dia kenal lah Nabi tu. Tapi dia tak penuh belajar dengan Nabi, dia tak ikut serta dalam peperangan dengan Nabi. Cuma orang panggil budak, budak kecil. Dia baru lahir, budak kecil. Tapi dia dah kenal lah ni Rasulullah. Tariq bin Shihab, dia mati pada tahun 82 Hijrah. Orang panggil segharu as-sahabah. Tapi dia sempat berguru dengan Abu Bakar as-Siddiq. Dia sempat berguru dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Bahkan kata ulama'ut tawarikh, ulama'ut tarikh, Tariq bin Shihab penuh ikut serta dalam peperangan lebih daripada 45 kali. Tapi peperangan yang zaman Umar dan zaman Sayyidina Abu Bakar. Saya kata zaman Abu Bakar dia tak sempat, zaman Umar dan Sayyidina Ali. Yang pentingnya, adanya di kalangan ulama'ut tarajim meletakkan Tariq bin Shihab ini sebahagian di kalangan orang tabi'in. Dia tak letak di kalangan sahabat, dia letak di kalangan tabi'in, orang panggil kibarut tabi'in. Apapun yang kita naknya di sini, Tariq bin Shihab, dia berkawan dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, wafat tahun 33 Hijrah. Apa kata Tariq bin Shihab? Dia kata, aku ni duk cari ibadat-ibadat yang dibuatkan oleh Nabi supaya aku nak melaksanakannya dalam hidup. Nak cari ibadat yang dibuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia ni nak melaksanakannya. Jadi zaman tu dia tak samalah dengan zaman kita. Zaman kita sekarang ni kalau nak cari ibadah Nabi, banyaklah buku-buku tu. Kan? Tengok dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau doa-doa, tengok dalam Al-Azkar Imam An-Nawawi. Kan? Tengok dalam kitab Riyadhus Salihin. Amalul Yaumi Wal-Lailah. Semua dikumpul-kumpulkan orang panggil ibadah-ibadah Rasulullah SAW. Ibadah harian. Tak habis nak beramal pun. Cukup banyak. Manakala orang zaman tu nak tahu apa yang Nabi buat, kadang-kalanya mereka dengar hadis lah, daripada fulan si fulan, daripada fulan si fulan. Tapi adanya juga di kalangan mereka apabila tengok perbuatan itu yang dilakukan oleh sahabat sendiri. And sebab sahabat ini adalah nujum, bintang yang dah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Baik, dia kata aku dah cari peluang nak ikut di kalangan para sahabat, nak tahu ibadahnya. Tibanya satu hari dia kata, فَضُرِبَ عَلَى النَّاسِ بَعْسٌ فَخَرَجَ فِيهِمْ فَصَحِبُتُهُ وَكُنْتُ لَا أُفَضِّلَهُ فِي عَمَلٍ. Dia kata satu ketika ada berlaku, apa ni, keluar daripada kota Madinah. Aku pun ikutlah, ikut Salman Al-Farisi. Dan dalam kedudukan itu katanya Tariq bin Shihab, aku tak akan mendahului Salman Al-Farisi dalam ibadat. Maksudnya, kalau dia pun Tariq bin Shihab adalah seorang yang rajin buat ibadat, tapi oleh kerana dia ikut sahabat Nabi ni, dia dianggapkan sahabat yang paling muda, yang paling kecil. Tibanya Salman ini orang dah tua, kibarus sahabah.
Dia kata, aku tak akan buat apa pun ibadah melainkan aku tengok Salman tu buat dulu. Ni masalah ibadat sunat dah ni. Kan? Kalau ibadat fardu tak perlu tengok orang dah lah. Aku tengok dia buat dulu, baru aku akan buat. La ufadhiluhu alaih. Maknanya aku tak akan mendahului ibadah apa sebelum Salman Al-Farisi buat. Baik. Tibanya dia kata, dalam kedudukan aku berdua dengan dia, in ana ajintu khabaza, wa in khabaztu tabakha. Dia kata, kalaulah aku ni uli tepung, kan? Tepung kan? Dia zaman tu makan roti kan? Ambil tepung, masukkan air. Kalau aku buat begitu, Salman Al-Farisi ambil tepung tadi, dia yang bakar. Tapi kalau aku bakar roti, Salman Al-Farisi masak. Ni dalam musafir lah. Sehingga kami sampai kepada satu tempat, kami bermalam di situ. Katanya Tariq bin Shihab. Sedangkan aku, dia kata, waktu malam, ada amalan yang tertentu yang aku amalkan. Sebab dia pun seorang sahabat. Kan? Ada amalan waktu malam yang tertentu. Tapi aku tak buat. Dia kata, sehingga aku nak tengok dulu apa Salman Al-Farisi buat. Tibanya dia kata, fastayqaztu. Apabila aku terkejut daripada tidur waktu malam, tibanya faajiduhu naiman. Tengok Salman Al-Farisi duduk tidur lagi. Sedangkan kalau kira masa tu, tu masa dah aku melaksanakan ibadah. And baik, tak apalah. Apabila sampainya pula tengah malam, bangun pula, sedar pula tengok, faajiduhu naiman. Tengok ada tidur lagi. Apa kata Tariq bin Shihab? Dia kata, faaqulu sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairum minni naimun. Dia kata, sahabat Nabi ni, ini dia kata dalam hati, sahabat Nabi yang cukup baik, ikut serta dalam peperangan dengan Nabi ni, tiba-tibanya waktu ni tidur lagi. Di sisi dia, sebab dia pun sahabat juga, tapi segarus sahabat, tidur lagi masa ni. Baik, dia kata, illa annahu kana iza ta'arra minal layli qala wa huwa muttaji'un. Kata Tariq bin Shihab, tibanya apabila dah malam tu makin dah hampir dengan cerah, tapi masih tengah malamnya lagi, nusful layli lagi, aku dengar dia duduk terbaring tu, mulut dia duduk kata, subhanallah satu, walhamdulillah dua, wa la ilaha illallah wallahu akbar tiga, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Empat perkataan tu aku dengar dia kata begitu. Tariq bin Shihab tak buat ibadah sebab dia dah janji pada diri dia ni, walaupun aku ni jenis orang buat ibadah waktu malam, tetapi oleh kerana aku ikutnya Salman Al-Farisi, la ufadhilu, aku tak akan melaksanakan ibadah sehingga aku tengok dia. Kan? Baik. Dia kata, falamma hatta idza kana qubayla subhi, sebelum subuh, sedikit je masa, qama Salman Al-Farisi bangun ambil wuduk, summa raka'a arba'a raka'atin, kemudian dia sembahyang sunat 4 rakaat. Kan? Kalau kita hari ni subuh pukul 6.20 ni, kan? Makan sahur pukul 6 tu boleh lagi tu. Kan? Anggapkan sarapan pagi lah tu. Kan? Baik, dia sembahyang 4 rakaat. Falamma sallayna al-fajra, lepas sembahyang subuh, selesai sembahyang subuh, aku pun mari dekat dengan dia. Dia kata, ya Aba Abdullah, kanat li sa'atan min al-layli aqumuha wa kuntu atayaqazu laha fa'ajiduka na'iman. Dia kata, wahai Aba Abdullah, panggil gelaran dia lah Salman Al-Farisi. Tariq kata, aku ni ada ibadah waktu malam, dia kata, selalu aku buat.
Tapi malam ni dia kata, aku bangun tengok engkau tidur. Aku pun tidur. Aku bangun tengok engkau tidur. Aku pun tidur. Baik, Salman Al-Farisi dengar kata Tariq bin Syihab itu tadi. Dia kata, ya bina akhi, ala tasma'uni syai'an? Akunta tasma'uni syai'an? Kamu ada dengar aku dah kata apa? Waktu aku tidur dan lap kejap bangun tu, engkau dengar? Dia kata, dengar. Sami'tuhu, aku dengar. Iaitu yang dia baca tadi. Baik, kata Salman Al-Farisi, ya ibn akhi, tilka salat, inna salawat al-khams kafaratun lima bainahunna majtanabta al-maqtalata. Ya ibn akhi, alayka bil-qasdi fa innahu ablagh. Kata Salman Al-Farisi, ibadah ni dia kata, setiap kali kita sembahyang, dan di antara satu sembahyang, Tuhan ampun dah dosa. Sembahyang lima waktu, sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh, sembahyang zuhur, celah-celah tu Tuhan dah ampun dah dosa. Kemudian yang kata Salman Al-Farisi, ibn akhi, wahai anak saudara, ni orang panggil istilah orang Arab zaman tu dia panggil, alaika bil qasdi. Kamu buat ibadat, tapi biar jadi fokus, kemudian kamu ni seolah-olahnya cari yang lebih utama, yang baik bagi diri kamu. Tapi ingatlah, kita di sini, Imam Az-Zahabi rahmatullahi ta'ala alaih, dia ambil kenyataan ni, dia buat satu panggil an-naqid. Dia kata kita ni nak buat ibadat sikit seperti mana sahabat buat, ataupun kita ni nak buat ibadat banyak seperti mana sahabat buat, yang jadi masalahnya kita tak boleh tinggal dosa. Nampak kan? Yang jadi masalahnya pada diri kita hari ini, kita tak boleh ketepikan dosa. Persalahan para sahabat Nabi SAW, in wajadnahu fi kutub tarikh. Para sahabat Nabi, kalau kita dapati sejarah mereka membuktikan ibadah mereka tu nampak tak banyak yang mereka bercerita dalam sejarah, tapi mereka cukup menjauhi dosa. Nampak dah tu? Sebab tu marinya, mana lebih utama? Rajin buat ibadat, tak berhenti. Ibadah sunatnya lagi, ibadah fardunya lagi. Tapi pada masa yang sama, selalu diiringi dengan dosa. Selalu diiringi dengan dosa. Buat ibadat diiringi dengan dosa. Diiringi dengan dosa. Jadi ibadah banyak mana pun yang kita lakukan, sekiranya diiringi dengan dosa, jadi bimbang takut pahala tu dia jadi tak banyak. Sebab duk padam yang tu je. And nak biar kekal tu tak nampak. Ni sebahagian para ulama. Sebab tu kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, ma fa'alahu kibaru sahabata au sigaru sahabah. Yang kita nampak di kalangan para sahabat ni, ada yang di kalangan mereka ni buat ibadat yang sebegitu nampaknya kecil je. Bangun tengah malam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah satu pahala besar tu. Sawabun azim, pahala yang besar. Tapi persoalannya, kam min zambin iqtaraf. Sebab tu kata Salman Al-Farisi dalam kenyataan ini, majtanabtal maqtalata, wahai Tariq bin Syihab, nampaknya sedikit ibadah yang aku buat tadi, tapi janganlah terlibat dengan pembunuhan. Pembunuhan di sini maknanya, para ulama mengatakan al-kabair. Setengah riwayat mengatakan majtanabtal kabair, dan dosa-dosa besar dan sebagainya. Jadi mengelakkan dosa, sedikit ibadat,
ada di kalangan para sahabat mengutamakan begitu. And mengelakkan dosa, sedikit ibadat adalah keutamaan bagi mereka. And baik. Pasal orang kata tu ayat Al-Quranul Karim, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu akan memadamkan kesalahan, kesilapan. Ayat itu yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi tadi. Di antara sembahyang kepada sembahyang adalah dipadamkan dosa. Tapi kalaulah dosa tu masih berterusan sepanjang hidup kita, tidak ada satu hari yang kita boleh mengelakkan dosa. And cuba, para ulama mengatakan, cuba engkau cari satu hari yang boleh mengelakkan diri kamu daripada berdosa. Orang kata boleh. Kalau kita manusia ni bukannya ma'sum. Al-ma'sum humul anbiya alaihimus salatu wassalam wal malaikatul muqarrabun. Jenis-jenis makhluk ni yang ma'sum dengan Allah. Jawab katanya ya. Tetapi orang yang tak ma'sum pun dijaminkan oleh Nabi SAW masuk syurga. Umpama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dan Talhah dan kibarul sahabat Abdul Rahman bin Auf yang lain. Sedangkan mereka ni bukan ma'sum pun. Tapi oleh kerana usaha sekurang-kurangnya mengelakkan diri daripada terlibatnya daripada dosa. Baik. Sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Darda wafat pada tahun, Abu Darda ni banyak khilaf ahli sejarah. Ada mengatakan 32 Hijrah, 35, 36, 38, sampai mengatakan 39 Hijrah pun ada. Kan? Tentang dengan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu ataupun Abu Darda tentang tarikh kewafatan dia. Apa kata Abu Darda? Kuntu tajiran qabla al-mab'asi. Falamma ja'a al-Islam jama'tu at-tijarata wal-ibadata falam yajtami'a. Fataraktu at-tijarata wa lazimtu al-ibadata. Kata Abu Darda, dia kata aku ni ahli peniaga, dia kata. Kan? Dia ni menegalah. Sebelum dibangkit Nabi SAW, dia ni jenis orang menega. Baik, setelah datangnya Islam, aku himpun dua perkara. Iaitu, menega pun buat, ibadat pun buat. Tiba-tiba kata Abu Darda, falam yajtami'a. Jadi dua-dua ni tak boleh jadi, dia kata. Kalau nak buat ibadat, menega tak berjaya. Kalaulah mengarung dalam menega, ketinggalan dalam ibadat. Kata Abu Darda, fataraktu tijarah, aku pun tinggal nega tadi, falazimtul ibadata. Aku pun masuk diri, menjermuskan diri dalam ibadat. Dalam kenyataannya, ni kita tengok, keutamaan sahabat ni dia berbeza. Orang ni dia pilih laluan ni, orang ni dia pilih laluan ni. Ikhtiarul sahabah, masing-masing nakkan mardatillahi azza wa jal. Kata Imam Az-Zahabi, al-afdalu jam'u al-amrayn. Yang afdalnya, dia ada dua perkara ni. Menega pun ada, ibadat pun ada. Sebab apa? Sebab as-siddiq, Sayyidina Abu Bakr as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhunya juga, mereka ni tak tinggal pun perniagaan. Sedangkan ibadah mereka pun cukup baik. Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tak tinggalnya juga perniagaannya. Sedangkan ibadah dia tu cukup baik. Abu Bakar tinggal perniagaan ni apabila dia jadi khalifah. Eh? Jangan buat kenyataan silap pula. Abu Bakar meninggalkan perniagaan apabila dia dah dilantik jadi khalifah. Tapi semasa dia sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ahli perniagaan, tapi pada masa yang sama dianya juga ahli ibadah seperti mana Abdul Rahman bin Auf. Dan orang yang belakang di kalangan ulama, Ibn Mubarak ambil langkah yang ni.
Tetapi kata Imam Az-Zahabi rahimallahu taala, apa yang dibuatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu tadi, yang dia kata aku dulu ni ahli perniagaan sebelum bangkit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah datangnya Islam aku jadikan pada diri aku ni ahli perniagaan pun adanya juga meniaga, kemudian sambil pada masa tu pun buat ibadat, tibanya tak jadi, dia kata tak jadi. Nabi jadi berjaya, dua-dua ni tak jadi. Kalau berjaya ibadat, tak berjaya berniaga. Kalau berjaya berniaga, tak berjaya ibadat, kata Abu Darda. Lalu itulah aku tinggal perniagaan, aku ambilnya ibadah. Apa kata Imam Az-Zahabi? Hadza alladhi qalahu. Ini kenyataan yang dibuatkan oleh Abu Darda ini dipilih. Ha ni. Dipilih oleh segolongan ulama tariqu jama'atin min as-salaf was-sufiyah. Laluan ini, pilihan ini yang dibuatkan oleh Abu Darda ini dipilih oleh segolongan manusia yang dikatakan ulama sufi. Ulama sufi dia pilih laluan Abu Darda. Pasal atau tak payahlah kerja banyak. Tak payahlah berniaga menyebukkan kita daripada mengabdikan diri. Sedangkan kata Ibn Katsir rahmatullahi alaih, manusia ni dia mempunyai orang panggil penderian yang berbeza. Itu Abu Darda. Tapi kalau Abu Bakar, Abdul Rahman, sedangkan mereka berdua ni pun dijaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli al-jannah. Basyarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahli al-jannah. In. Tak ada pun Abdul Rahman bin Auf kata aku tinggalkan perniagaan aku sebab ia mengganggukan ibadah. Tidak. Sebab tu kata kita baca sejarah ni dan kita baca kenyataan para sahabat baik, biar kita ni biar jadi ainul basirahnya juga ataupun an-naqib. Kita baca, kita semak, kemudian kita tengok pendirian dia. Apabila pendirian yang berbeza, maka dia jadilah corak pilihan itu berbeza. Jangan apabila kita baca, kita terus membuat hukum. Oi, ini tak jadi, yang ini jadi. Tidak. Seperti mana Abu Darda tadi, ada orang pilih laluan dia. Tapi kita nampaklah laluan yang dipilih tadi, nampak semua. Oh, golongan sufi. Kan? Golongan al-abidin. Pasal janganlah kita pula tuduhkan mereka ni, jangan. Sebab mereka ni pun ada laluan dia dan keutamaan dia yang mereka rasa nampak pada sudut kacamata mereka. Pada masa yang sama kita jangan ya juga apabila melihat golongan-golongan yang bekerja kuat, tapi pada masa yang sama mereka kuatnya juga dalam ibadah. Jangannya juga kita menganggapkan mereka ini tidak termasuk di kalangan orang yang baik. Sebab as-sabiqun al-awwaluna, yang terdahulu daripada kita pun yang membuktikannya, umpama sahabat-sahabat yang kita sebut tadi pun, mereka boleh menghimpun dua perkara ini, tak menjadi masalah pada diri mereka. Baik. Kata Ibn Hajar kata Imam Az-Zahabi, وبعضهم يعجز ويقتصر على العبادة وبعضهم يقوى في بدايته ثم يعجز وكل سائغ. Ada di kalangan manusia dia lemah pada mula-mulanya, lagi dah lemah. Kenapa? Kerana sibuk dengan perniagaan, ibadat tu jadi lemah. Adanya juga setengah tu dia mula-mula berniaga kemudian buat ibadat, mula-mula tu nampak okey, tapi akhirnya perniagaan itu meruntuhkan ibadat dia. Tapi adanya juga setengah-setengah orang tu dia boleh menstabilkan dirinya walaupun perniagaan itu makin banyak, tapi dia pun makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kullun sa'ir, fitrah yang Tuhan berikan kepada manusia. Baik. Ini orang panggil apa? Yang kita naknya di sini orang panggil keutamaan tu. Keutamaan itu kita tak boleh tengok orang ni pilih utama apa. Tidak. Orang ni pilih utama apa. Tidak. Nampak tak tu? Sebab dalam bab keutamaan ni kita kena tengok diri kita. Tapi apabila benda yang itu tidak berseranggah dengan, tidak bertumbung dengan perkara fardu.
Satu kisah lagi. Mansur bin Ammar. Dia kata, dakhala rajulun minal zuhad ala Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ni khalifah yang kelima, panggil khalifah Abbasi. Dia wafat tahun 193 Hijrah. 193 Hijrah. Harun al-Rashid, ada seorang masuk, seorang ni orang sufi lah. Dia kata, ya Harun, ittaqillah. Depan orang ramai kan, dia pergi nasihat, nasihat Harun al-Rashid, nasihat depan khalifah, takut kamu kepada Allah. Harun duduk diam. Fa'akhadahu fa'khalabih. Harun al-Rashid ambil dia, tarik dia, waktu orang dah balik habis, tinggal dia berdua. Harun al-Rashid kata apa? Ya haza, ansifni, ana syarrun am fir'aun. Biar jujur hati, dia kata, kita berdua ni. Aku jahat ke Fir'aun yang lebih jahat? Seorang zahid tadi, zuhud tadi, dia kata, bal Fir'aun. Fir'aun yang lebih teruk. Baik, Harun kata apa lagi? Fa anta khairun am Musa? Siapa lebih baik? Engkau sekarang yang tegur aku, beri nasihat depan orang macam ni ke, ataupun Nabi Musa? Dia kata, bala Musa lah. Musa dah yang lebih baik daripada aku. Baik, kalau Musa dah lebih baik daripada engkau, engkau ingat tak, ini Harun al-Rashid, engkau ingat tak qawlallahi azza wa jad, semasa Allah Ta'ala utuskan Musa dan Harun pergi berjumpa Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan. Engkau katalah kat Fir'aun tadi dengan kata-kata yang berlemah, yang berlemah lembut. Waqad jabahtani bi aghlazil alfaz. Tapi engkau ni mari nasihat dekat aku depan orang ramai dengan kata-kata yang kasar, kata Harun al-Rashid. Akhirnya qala, berkata seorang zahid tadi, akhtatu wa ana astaghfirullah. Tak apalah, aku tersalah dan aku istighfar dengan Allah. Kata Harun al-Rashid, ghafarallahu lak. Tak apalah, Allah Ta'ala ampunkan dosa engkau. Pasuk apa yang berlakunya, fa amara lahu bi 20,000 dirham. Harun al-Rashidnya pula ambil 20,000 dirham, 20,000 dirham bagi ke orang zahid tadi. Ambil ya. Main dengan khalifah ni kena ni. Ambil 20,000 dirham. Orang zahid tadi jadi dia tengok kepada 20,000 dirham, fa aba ya akhuza, aku tak nak ambil lah dia. Sebab aku tersalah tegur. Kan? Apa yang Imam Az-Zahabi ambil pada kenyataan ini? Nak cerita, kata satunya orang zahid tu pun, kalaulah dia saat itu utamakan yang sebenar untuk nak mengtegurkan khalifah, dia tak tegur depan orang ramai. Dia tegur tempat yang sesuainya. Yang utama bagi khalifahnya juga, apabila dah tahu orang ni dah salah, jangan memberi hadiah sebab dia dah salah. Bimbang takut dia akan membuatkan perkara yang sama sebab dia anggapkan perbuatan itu adalah dapat sokongan. Walaupun dia ni tak ambil pada ketika ni, tetapi Harun al-Rashidnya juga pada ketika ni, dia adalah satu benda yang dia terasa nak memberikan sagu hati kepada seorang yang mengaku dirinya salah. Satunya lagi, dalam peristiwa kita dengan manusia apabila berlaku kesalahan, dalam Al-Quran dia mari begini. Kalau kita buat salah ke orang kan, kita kata minta maaf kan, minta maaf, minta maaf. Tapi dalam kisah-kisah para sahabat, apabila kita buat salah, kita pergi berjumpa dia, as'alukal maghfirah, aku minta engkau minta ampunlah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kita minta kat dia dah, minta maaf. Tapi biar orang tunya juga yang kita buat kat dia, supaya dia yang minta kepada Allah ampunkan kesalahan kita dengan dia. Nampak? Cuba tengok dalam Quran pun banyak. Dalam Quran, anak-anak Nabi Allah Ya'qub, ketika dia buat salah dengan Nabi Ya'qub tu, iaitu dia
apa ni apa, buang Nabi Yusuf, kemudian berlakunya angkara yang lain tu, apabila Yusuf itu Nabi Yaqub tu tahu kesalahan anak dia, dan anak dia pun dah tahu, kata ayah dia duk bagi amaran begitu-begitu, dia pergi berjumpa Nabi Yaqub, anak-anak dia tu bagi tahu, kami dah salah, kami dah salah. And, dan mintanya Nabi Yaqub supaya minta kepada Tuhan tu ampunkan dosa. Sebab tu Yaqub kata, sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan minta supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Jadi keutamaan kita dalam bab yang sebegini, apabila kita kesalahan dengan orang, biasanya minta maaf, minta maaf. Dia dah bagi kemaafan, tapi oleh kerana benda tu dah berlakunya kesalahan, dah dicatat. Kalau lah tuan dia, kita kata kepada orang tu, engkau pohonlah istighfar kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan kesalahan aku di antara engkau. Dia pun tak apa. Sa'afiru laka. Ghafarallahu lak. Ataupun kita kata dengan secara jujur, Allah Ta'ala dah ampunlah, tak apalah. Ataupun sa'afiru laka Rabbi. Tak apa, aku berdoa. Semoga Allah Ta'ala ampunkan kesilapan kamu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa yang kita cerita dalam apa ini, pendirian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama tabi'in, mereka ini mencari amalan yang menyebabkan mereka boleh melaksanakan bagi mereka, utama bagi mereka. Maka kita menjadikanlah amalan-amalan yang terbaik untuk kita utamakannya apabila ibadat-ibadat yang kita lakukan itu sesama taraf dengannya. Maksudnya sesama pangkat, iaitu sunat sama sunat. Tetapi kalau sunat bertumbung dengan fardu, maka yang ni tidak syaknya lagi. Seperti mana disebutkan oleh Abu Salman Ad-Darani, pasti kita kena utamakan yang fardu. Aku lu qawli hadza wa fawdu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khairi, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.